Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Don't you worry, I'll be there whenever. Pagi ini aku mulai aktivitas aku dengan sarapan dulu ya mam. Seperti biasa di rumah aku setiap hari sarapannya itu yang ringan-ringan aja. Hari ini aku bikin roti bakar coklat keju dan secangkir teh dan juga kopi buat pak suami. Ini aku sarapannya duluan ya dibanding pak suami, soalnya pak suami masih pakai baju gitu buat berangkat ke kantor. Setelah sarapan dan juga pak suami berangkat ke kantor, aku mau langsung unboxing aja paketan aku yang aku beli di Shopee. Ini tuh masih rangkaian dari 12-12 kemarin ya mam. Cuman pas nyampenya tuh gak barengan, nyampenya tuh satu-satu dan lama banget. Jadi ini unboxingnya juga satu-satu gitu. Untuk paketan yang ini cara packagingnya itu lumayan aman sih menurut aku, dan untuk barang yang aku order juga nggak gampang pecah gitu, jadi aman banget. Ini aku ordernya karpet bulu warna putih dan juga tisu yang bisa dicuci ulang atau tisu serbaguna. Kebetulan tisu aku tuh udah banyak yang sobek, jadi aku order lagi untuk satu pack kayak gitu. Nah untuk tisunya ini harganya cuma 6 ribuan, dan untuk karpet atau taplak untuk taplak meja bulunya ini aku beli cuman dengan harga 16 ribuan dan udah free tempat tisu juga. Nah ini tuh bulunya halus banget, untuk kualitas sih lumayan ya menurut aku. Cuman yang aku sayangin di sini nggak ada list pinggirnya gitu atau nggak diobras pinggirannya gitu mam. Jadi menurut aku ya standar lah ya untuk harga 16 ribu. Nah ini ada free tempat tisunya, jadi lumayan banget. Setelah unboxing aku mau langsung pasang si taplak meja bulunya. Ini aku mau taruh di atas meja make up aku ya. Jadi sebenarnya dari kemarin-kemarin udah kepikiran pengen pakai taplak meja bulu nih di atas meja tempat make up aku. Jadi akhirnya hari ini kesampaian juga. Nah ini setelah aku ukur ternyata taplak mejanya itu kepanjangan, jadi mesti aku lipat gitu dan dirapi-rapiin kayak gini biar kelihatannya itu jauh lebih cantik. Can I call you baby? Terus setelah aku pasang si taplak mejanya, lanjut aku nata-natain untuk body care dan juga skincare rutin aku. Untuk body care itu body lotionnya tersisa 3 varian gitu ya mam, tapi isinya tuh sisa sedikit-sedikit, ada yang masih setengahnya gitu. Jadi aku suka gonta-ganti aromanya gitu ya untuk pemakaian sehari-hari. Dan untuk skincarenya aku taruh di atas sini juga ya, di atas meja. Untuk kosmetik-kosmetik aku yang lain seperti lip cream, lipstick, terus mascara, pokoknya yang kecil-kecil aku tuh taruhnya di laci biar nggak gampang hilang. Soalnya aku kan punya anak kecil gitu kan mom, jadi kalau misalnya yang kecil-kecil itu ditaruh kayak gini, ditata-tata di atas meja, itu bakalan diambil dan dimainin gitu. Terus ini aku tambahin satu vas bunga gitu ya biar makin mempercantik penampilan atau penampakan si meja make up aku. Oke, mam, lanjut.
lanjut lagi. Jadi tadi aku habis ganti spray juga ya di kamar tidur aku. Soalnya kakak Rasha itu tadi pas bangun, gak tau kenapa mungkin mau banget buang air kecil gitu ya. Cuman karena gak bisa ketahan akhirnya pipis deh di tempat tidur. Jadi hari ini aku ganti spray tempat tidur di kamar aku. Cuman tadi gak aku videoin ya, takutnya video aku nih panjang banget. Dan ini aku lanjut buat ganti spray dulu di kamar tidurnya kakak Rasha. Soalnya ini udah 2 mingguan gitu ya gak aku ganti spraynya. Jadi sekalian aja, berhubung hari ini aku mau cuci spray yang ada di kamar utama, sekalian aja aku juga mau ganti spray yang ada di kamar tidur kakak Rasha. Cause it's only you, nobody knew I put you first. Nah, aku hampir lupa nih mam, aku ternyata belum nyapa-nyapa bunda-bunda dan mumi semua ya. Jadi sambil nemenin aku ganti-ganti spray, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Let me show you love, no I don't pretend. Ganti spraynya udah selesai ya mam. Ini aku rapi-rapiin sedikit untuk koper sama tas-tas baju kalau misalnya aku bepergian gitu. Dan itu tadi juga aku ambil tas bajunya kakak Rasha ya, kalau misalnya bepergian itu aku balikin ke tempatnya. Soalnya pas aku habis pakai gak langsung aku taruh lagi ke lemari gitu. Nah lanjut, itu tadi setelah aku beberes kamar tidurnya kakak Rasha. Sebenarnya aku tadi giling pakaian juga di mesin cuci, tapi karena aku lupa tekan tombol on ya pas ngerekam, itu akhirnya videonya gak kerekam gitu. Maklum lah ya mam, namanya mama kadang kayak banyak banget gitu pikirannya. Terus tadi tuh perasaannya udah kayak tekan tombol on gitu, tapi ternyata enggak. Jadi ya udah, enggak ada video yang ke-save. Dan ini sambil nunggu aku selesai giling-giling baju di mesin cuci, aku juga sambil buat ngelipat pakaian. Jadi ini tuh pakaian aku sebenarnya keringnya itu dari kemarin, cuman karena kemarin pas aku angkat dari jemuran males banget gitu ya buat langsung lipat-lipatin gitu. Jadi ya udah aku taruh dulu di keranjang dan pagi ini baru sempat aku lipat-lipatin gitu. Nah ini tuh rata-rata cuman pakaian kakak Rasha ya, pakaian buat di rumah, buat main, pakaian sehari-hari gitu. Terus ada baju-baju kaos, celana jeans kan, terus baju aku buat di rumah itu aku lipat-lipatin kayak gini aja gitu mam. Kecuali kayak baju kerjanya pak suami, baju buat aku bepergian, pak suami bepergian, kakak Rasha, itu semuanya aku setrikain. Sisa sedikit gitu ya, pokoknya hampir selesai. Jadi kalau misalnya selesai dilipat kayak gini, biasanya aku taruh lagi ke dalam keranjang biar sekaligus aku angkatin, terus langsung aku taruh ke dalam lemarinya masing-masing. Biasanya sih kayak gitu mom. Nah alhamdulillah di tempat aku hari ini cuaca lumayan cerah ya. Semoga hari ini tuh gak turun hujan. Jadi pakaian yang tadi aku giling di mesin cuci, maksudnya spray-spray yang aku giling di mesin cuci, itu bisa kering pas sore harinya gitu mom. Thank you.
Moms dan Bunda hari ini lagi pada ngapain nih saat kalian nonton vlog dari aku? Ada gak sih yang sama kayak aku lagi riuh banget sama urusan pekerjaan rumah di pagi hari ini? Pasti ada dong ya Mam yang samaan, terutama kayak ngurusin pakaian-pakaian kotor, jemuran, lipatan pakaian, setrikaan. Itu pasti gak jauh-jauh deh dari rutinitas ibu rumah tangga. Tapi apapun kerjaan kita hari ini, semoga selalu menjadi ladang pahala ya Mam untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Amin ya Rabbal Alamin. I need somebody who can love me and my worst. Oh, I'm not perfect, but I hope. Nah, aku juga mau jawab pertanyaan teman-teman yang pada nge-DM dari kemarin, katanya kenapa aku tuh enggak up video. Jadi maaf banget ya, kemarin itu aku enggak sempat up video soalnya kaki aku tuh terkilir gitu loh Mam. Jadi kayak mau take video tuh rada susah jalan. Nah alhamdulillah hari ini tuh udah lumayan baikan, udah bisa take video lagi setelah selesai diurut. Gak tau kenapa tiba-tiba kemarin itu pas jalan gak ngeliat kalau misalnya di depan aku tuh ada jalan yang agak berlubang gitu. Jadi kayak jalan-jalan biasa tiba-tiba langsung nyemplung ke dalam lubang dan alhasil itu terkilir gitu Mam. Tapi alhamdulillah ya gak lama udah selesai, udah bagus lagi nih si kaki-kakinya, udah bisa dibawa buat aktivitas lagi. Nah lanjut, ini tadi udah langsung aku jemur-jemur ya, spray-spray yang udah tadi aku giling di mesin cuci. Jadi langsung aku jemur. Ini aku jemurnya di pagar biar muat gitu ya, soalnya kan spray-spray aku tuh kan ukurannya gede, sementara jemurannya kan kecil ya. Jadi kalau misalnya mau jemur-jemur di tali tuh rada susah, jadi aku jemurnya itu di pagar aja. And for you girl, I swear I do my first. Terus jangan lupa kalau misalnya jemur spray kayak gini tuh wajib banget buat dipakein jepitan ya, biar spraynya tuh gak terbang. Apalagi sekarang di tempat aku tuh lagi musim angin kencang gitu ya Mam. Kadang angin kencang campur sama hujan tuh Mam. Jadi apa-apa yang ada di depan rumah biasanya kayak terbang-terbang gitu loh ke bawah angin. Nah ini tadi sambil aku jemur-jemur, adik aku datang buat jemput kakak Rasya mau dibawa ke rumah ibu. Jadi ya udah aku izinin aja dia dibawa. Biasanya sih kalau dia pergi siang kayak gini, aku jemputnya tuh kadang malam ya, habis maghrib atau habis isya. Jadi biasanya kalau diantar atau dijemput kayak gini sama adik aku jemputnya tuh pas malam aja. Nah dia tuh udah seneng banget Mam, pokoknya kalau udah mau ke rumah neneknya tuh dia udah girang banget. Terus ini aku mau lanjut buat jemur bantal guling kakak Rasya yang tadi aku sekalian cuci sama spray ya Mam. Jadi jemurnya di tempat biasa di pagar tetangga depan rumah. Oke Mam, sampai di sini dulu video aku untuk hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.